Okey, sekarang ni kita nak tanya Nabila dululah. Pasal tadi gosip awak ada keluar. Dia kata menang anugerah Nabila Abdul tak akan naikkan harga. Are you crazy? Are you crazy? Sebab selamatlah saya. Sebab apa tau? Sebab nak dapat ni bukan senang. Awak letak segala effort, segala komitmen dekat sini. Bukan percuma. Bukan percuma. Dikira ni kalau orang kajian, apa masalah buat tak puas hati kalau aku tak niaga harga? Sebab aku lah aku tak nak kaya. Tak. Aku tak kejar kekayaan. Bagus habis tu kita nak dengar. Sakitnya hati. Nabil, daripada sini kita dah nampak sangat yang kau memang tamak. Nampak tak? Kau ada memang tamak sebenarnya. Sibuk nak buat hati pasal aku. Tak, pasal apa tau. Kau kacau market tau macam ni. Sebab diorang boleh dapat orang yang you know professional, bagus. Orang pelakon profesional yang bagus dan bagi komitmen dengan harga yang rendah. Tak ada, bukan harga. Tak boleh, bukan harga dia rendah. Maksudnya sekarang pun dah mahal. Tak, bukan, bukan. Bukan macam tu. Maksudnya aku tak diorang sendiri tahulah aku punya apa. Rate dan juga aku punya apa Habis sebenarnya tengah bagi hint kat aku ni sebenarnya. Tak. Dia tahulah capability aku dengar, kan. So dia tahulah harga, jadi tak payahlah nak kena letak-letak kan. So biar dia tu sudah. Kira maknanya kau letak tu kepada puas hati. Dia letak macam oh betul ni memang setuju ni harga ni macam tu lah. So maknanya kita bagi keputusan tu kepada macam pengarah-pengarah. Ya, diorang sendiri tahu nilai. Kalau aku tak ada bakat, kau nak letak harga sampai RM10,000 satu episod. Tak guna juga kalau berlaku macam kayu kan. Dengar tu. Habis. Tapi dengar tak? Berlaku macam kayu tu kenapa kau pandang sangat kat dia? Eh tak, aku tak pandang dia. Tak, betul lah. Kau bayangkan lah. Tak, kau bayangkan lah. Kadang-kadang tiba-tiba macam follower paling tertinggi dekat Instagram tapi tak ada bakat betul, tapi letak harga paling mahal. Betul, ramai yang masuk. Ada yang pakai IG pakai Instagram. Sebab dapat likes tertinggi je dah kena letak harga sampai 10. Tapi ada orang tu pakai Instagram bini. Lagi teruk. Babe. Apa hal ni? Move on lah. Cari identiti sendiri. Aku ada Instagram sendiri lah. Ada 10,000 follower. Kita ada tetamu istimewa tiba-tiba masuk. Tiba-tiba masuk. Bakal pelakon wanita terbaik satu hari lagi. Kesha. Ini dia. Hai. Hi everybody. Yeah. Kena chin out. Saya tadi dah practice kat dalam bilik dah. Okay, Kesha. What are you doing here? Hello, dia budak ni. Tadi cakap, I am money. Aku cakap benda yang sama. Kau bully anak aku kan? Ini drama aku kita ini. Kita nak tanya Samsul lah. Yeah. Samsul, tahniah atas kejayaan Munafik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini untuk penonton yang setia. Penonton filem Munafik di Malaysia, Singapura, Brunei, di Indonesia juga. So rasanya selepas kejayaan begitu hebat, begitu besar ni, dah terus plan untuk ada Munafik 2 ke? Tak tahu lagi ke? Mu tak tahu. Sudah semestinya lah ada perancangan Munafik 2. Okay. Dan saya sekarang ni masih struggle lagi. Masih struggle nak dapatkan skrip yang baik Munafik 2. Maria ada lagi ke tak? Maria dah mati. Kau tahu hidup balik ke? Rasa-rasa nak ada. Maria. Kena ada. Adik, saya kalau boleh nak masukkan dia. Tapi cerita hantu kan? Cerita hantu kan? Tak, sebab Maria dah mati. Mungkin ada kembar yang mungkin bagi idea. You kembar dia. You jadi Ayla pula. Eh susah lah nak edit tu. Eh tak ada senang. Senang. Kau tak payah make up lebih. Munafik 1.17 juta kan. Kau masuk-masuk je. Nah, berapa juta? Woi. Tengok keadaan lah. Okey, kita mungkin kemungkinan besar akan ada. Ataupun Samsung nak buat satu lagi cerita hantu yang boleh top cerita Munafik. Sebenarnya rancangan asalnya selepas kejayaan film Munafik ni nak buat cerita Tai Long kan. Tapi pasal kejayaan yang luar biasa film Munafik, so saya rasa peminat kita tak sabar untuk Munafik 2. So saya mesti nak buat Munafik 2 lah. Alright. Okey, itu dia. Kita fahamlah. Agak-agak. Kita faham dan sambil berharap kita ada lah. Kau tak nak lipat aku je. Tadi pun dah lupa. Kesha, dia panggil you apa? Mami. Mami. Kesha happy tak Mami menang malam tu? Happy. Kesha rasa satu hari nanti Kesha nak menang juga tak? Nak. Kesha pandai berlakon? Pandai. Okey, berlakon. Cepat. Kau kena tanya soalan yang dia pun jawab panjang. Senang sangat dia jawab kan? Okey, cuba Kesha cerita pasal Kesha. Kesha suka buat apa kat rumah? Kesha tak ni. Kesha masih tengok Mami jadi hantu kan? Kesha suka yang mana? Yang Mami cakap apa? Yang mana? Kesha suka Mami jadi hantu ke jadi macam ni sekarang? Cuba Kesha cakap. Soalan. Kesha suka yang mana? Kesha suka yang mana? Cuba fikir cakap. Dua-dua pun yang Kesha mana? Tak suka.
dua. Sayanglah. Sayanglah mami. Apa tu? Amigo, amigo. Arriba, arriba. Sini, sini. Hola. Hola. Alvito. Alvito. Alvito, la Fonso, la Popo. Apa nama dia? Amigo. Amigo. Oh, boleh ambil eh? Boleh. Thank you. Kalau minggu lepas saya ada cakap kawan saya dari aku ada kawan overseas. Oh ni dia. Oh, muka ni tak ada kawan overseas. Ni yang dari Mexico. Ini daripada Mexico tu nama dia Amigo. Yeah, Amigo. Mr. Potato. Mr. Potato. So, sekarang ni soalan dia yang korang tahu selama ni korang makan kentang, kau ingat bulat macam tu kan? Rupa-rupanya inilah potato. Inilah potato yang sebenar. Sebelum dia racik-racik. Kau tahu yang kau makan ni bahagian mana badan dia? Tengok, kodok. Sampai satu bulat-bulat tak tahu bahagian mana dia telan. Okey. Oh, inilah kawan Nabil. Sudah jumpa juga. Jumpa juga. Okey, hola. Como dias. Estres pundos. Hola. Okey. Nabil. Kan kau tahu aku dah dari Melaka kan? Melaka je. Ingatkan Mexico. Kau bukan daripada Mexico. Orang Melaka, hawau. Apa? Ingatkan Mexico tadi. Tak ada. Separuh Mexico, separuh Melayu. Mexico Melayu. Dia tak lepas balik Mexico. Ada masalah PTPTN. Kau tak habis-habis. Tak habis isu tu kan? Daripada situ, daripada tengok kawan Nabil, kita tahu lah Nabil sini macam mana eh. Kalau kawan. Okey, cakap pasal kawan-kawan ni, kita ada tagline tau. Kita ada tagline. Apa tagline? Kita kawan, kita amigo. Okey. Ayo go. Check. Nabil, borak apa ni? Sembur-sembur mulut. Sekejaplah. Hola. 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 Oli diberi nama saudara-saudara cikgu. Mrs. Potato kau. Okey. Sorry ah. Hey, boleh cakap lagi. Gerak. Okey. Amigo kita rosak. Kenapa tak cakap? Cakap risiko. Alright, bye-bye Mr. Potato. Bye. Dia siapa sebenarnya weh? Dia siapa? Kawan Nabil lah kan aku cakap. Kawan Nabil ada lagi 8 tau macam tu. Kau sengaja ciri biji. Tak, sorry. Kau sengaja pilih kawan besar pada kau kan sebab kau nak nampak kurus kan? Aku akan pilih dia orang besar dan hodoh supaya nampak aku handsome dan kurus. Okey. Okay. Dah, Nabil, jadi, jauh sangat dah pergi tu. Mr. Potato tu dah ambil time korang, so sampai sini je korang. Itulah dia. Itu je. Okay, mungkin nak bagi ucapan dekat fan. Kata-kata air. Boleh. Okay, saya rasa tak adil kan. Penerimaan anugerah, filem terbaik, pengarah terbaik, penyunting terbaik, pelakon wanita terbaik, penataan bunyi terbaik. Saya rasa kemenangan ini untuk kemenangan semualah. Tim filem Munafik, para pelakon, Perkin, Sabrina Ali, Chris Fairuz, Dato' Rahim Razali, semua kemenangan ini untuk kita semua. Alright, thank you. Habis sikit. Terima kasih kepada semua yang menyokong saya. Okay. Terima kasih. Cakap. You cakap apa? Thank you. Bye-bye. Thank you. Lihatlah dunia. Yeay. Thank you. Lihatlah dunia.